Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Centauri Dra Pertiwi dalam Sasara Sehan Perbincangan Seputar Jogja. Tentunya kali ini terkait dengan IOC Ngayogyakarta akan membahas tema yang lebih menarik dari sebelumnya dan tentunya dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kali ini kita akan membahas tentang berlebaran aman di Ngayogyakarta. Saat ini di sebelah saya sudah ada Bapak Yuno. Beliau merupakan SPV dari Pusdalop DIY, dan yang ada di sebelah kiri Bapak Yuno ada Bapak Yahya. Beliau merupakan operator di Pusdalop DIY. Beliau memiliki keahlian terkait dengan komunikasi, tentunya dalam komunikasi kebencanaan. Baik, langsung saja Bapak Yuno, bahwasanya saat ini kita akan menghadapi musim lebaran. Tentunya di musim lebaran di DIY sangat menarik karena banyak wisatawan yang akan hadir di DIY. Bagaimana persiapan untuk melayani kedaruratan di wilayah DIY dalam menghadapi musim lebaran? Oke, DIY itu sebenarnya sangat menarik. Untuk persiapannya sendiri, sebelum mempersiapkan semuanya, kita mempersiapkan personil, Mbak. Jadi personil kita tidak libur, justru kita malah bekerja. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, khususnya untuk pemantauan-pemantauan di daerah jalur mudik ataupun jalur balik. Kemudian tempat-tempat wisata, karena mayoritas tempat-tempat wisata kita itu rawan bencana seperti itu. Titik-titik untuk area wisata yang rawan bencana itu di mana saja kira-kira di DIY ini, Pak? Oh ya, sekarang kan di medsos ataupun di media massa bahwasanya di DIY banyak, misalnya gardu-gardu pandang di sekitar tebing curam, misalnya ada di curug-curug atau air terjun di wilayah Kulon Progo itu juga rawan longsor. Kemudian ada juga di pinggiran pantai itu. Tentunya kalau pengen aman ya sudah ada sih untuk pengamanannya, itu mengikuti apa yang sudah dituliskan di sana. Oke, baik Bapak Yuno. Bahwasanya sudah ada rencana terkait dengan pengamanan atau pembuatan posko-posko di area wisata ya khususnya. Bagaimana dengan Bapak Yahya terkait dengan persiapan dari tim komunikasi terkait dengan musim lebaran ini, Bapak? Baik, Mbak Centa dan pemirsa. Kami dari tim komunikasi BPBD DIY, Pusdalop BPBD DIY, dalam rangka kaitannya menjelang Hari Raya Lebaran tahun 2017 ini, kami mengikuti program yang sudah digabungkan dengan program di pemerintah daerah Semarang Yogyakarta yang seperti tahun-tahun lalu itu dikomandani oleh Dinas Perhubungan Daerah Semarang Yogyakarta dengan membuka posko terpadu yang dipusatkan di kantor Dinas Perhubungan Bebersari. Kemudian ada beberapa pos pantauan masuk di beberapa titik penjuru masuk di wilayah Daerah Semarang Yogyakarta, diantaranya ada di pos Tempel, kemudian posko di Gamping, kemudian posko di Piyungan, dan posko di Prambanan. Itu untuk arus lalu lintas mudik ataupun balik nanti. Kemudian ada juga beberapa tambahan pos-pos di pelayanan publik, di antaranya di terminal bis, di bandara, dan di stasiun kereta api. Itu juga ada beberapa pos pantauan. Kami bersama tim dari BPBD DIY dalam hal ini sudah juga ikut bergabung mengantisipasi untuk terjadinya gangguan dalam hal bencana. Di antaranya, antara lain, kami sudah siaga juga mendukung beberapa pos-pos yang sudah dibentuk secara terpadu, dan kami juga sudah menyiapkan untuk khusus dari tim komunikasi akan menyiapkan juga satu unit mobil komunikasi kami bergerak untuk standby dan juga untuk menyambangi pos-pos yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu, Mbak Cinta. Kira-kira untuk di pos-pos tersebut siapa saja yang bertugas di situ, Bapak?
Di antaranya ada petugas tentunya dari petugas dinas perhubungan sendiri, kemudian biasanya ada dibantu dari rekan-rekan dari pramuka untuk menghitung jumlah kendaraan arus mudik maupun balik yang keluar masuk di wilayah dari Sidoarjo Jakarta. Kemudian tentunya dari rekan-rekan biasanya dari rekan-rekan PMI dan dari dinas kesehatan yang mana untuk menangani dari sektor kesehatan dan medis. Kemudian ada lagi beberapa relawan dan juga teman-teman di komunitas kebencanaan yang juga terlibat di posko-posko tersebut untuk membantu kami yang juga standby selama H-7 sampai H+7. Baik, terima kasih. Mungkin untuk Bapak Yuno bisa lebih menjelaskan lebih terang bagaimana dari komunikasi dari posko menuju di Pusdalop dan bagaimana cara menanganinya selaku dari SPV sendiri. Ya, untuk komunikasinya jelas di Pusdalop sendiri ada pantauan setiap jam 10 pagi dan jam 22 malam. Kemudian di jam-jam itu pula kita akan memonitoring, memantau keadaan di lapangan. Kemudian apabila ada kegawat daruratan ya kita harus menjemput informasi dengan bisa melalui telepon atau juga kita mengirimkan personel untuk ke sana. Tadi seperti yang dikatakan Pak Yaya untuk ada melalui tim komop ataupun tim reaksi cepat kita. Seperti itu, Pak. Ketika nanti ada kejadian yang luka itu akan dihubungkan kemana atau nanti misalnya ada tabrakan akan dihubungkan kemana? Jelas itu di Pusdalop sendiri sekarang ada layanan baru Public Service Center Kedaruratan PSC 119, seperti itu bisa melalui nomor itu dan kita akan hubungkan dengan rumah sakit terdekat sehingga nanti segala layanan akan merapat sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau tidak lebih parah seperti itu, Mbak. Baik, mungkin Pak Yahya bisa menjelaskan lebih rinci bagaimana cara masyarakat untuk mengakses di posko-posko tersebut dan bagaimana caranya penyampaian informasi di masyarakat di posko. Baik, setiap posko kami sudah tampaknya juga sudah siap dengan dukungan alat komunikasi, khususnya komunikasi radio. Jadi dari antara posko di lapangan dengan posko induk yang di Babatsari ataupun kami juga nanti akan mengaturnya dengan kami yang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD-DIY juga melalui komunikasi radio sehingga ketika terjadi hambatan ataupun masalah di antara pemudik bisa langsung menyambangi posko yang terdekat sehingga informasi ataupun layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa segera disampaikan kepada petugas di posko dan petugas di posko akan segera mengkoordinasikan dengan posko induk ataupun kami yang di BPBD-DIY. Oke, bagaimana dengan cara mungkin tips-tips dari Bapak Yahya terkait dengan komunikasi untuk mudik aman di Jogja? Saya rasa kalau untuk mudik aman di Jogja itu yang penting adalah persiapan banyak aspek yang harus diperhatikan dari mungkin kalau bagi pemudik yang membawa kendaraan pribadi itu juga harus betul-betul memastikan apakah kendaraan pribadinya itu layak dipakai untuk perjalanan jarak jauh. Kemudian juga secara fisik juga itu harus juga siap dengan kondisi terburuk apapun juga karena biasanya yang terjadi adalah hambatan kemacetan di beberapa titik di ruas jalur-jalur mudik di Pulau Jawa ini sehingga ketika sudah sampai di daerah istimewa Yogyakarta ini sampai di titik kelelahan sehingga mereka juga harus perlu banyak istirahat di tempat-tempat rest area. Ini yang harus juga disadari oleh para pemudik, jangan terlalu memaksakan diri kalau ketika sudah lelah dan tidak juga segan-segan untuk segera menghubungi posko terdekat, baik posko yang melayani medis ataupun melayani informasi tentang arus mudik
ini juga tidak susah segan-segan. Mungkin nanti bisa dilengkapi dari teman-teman dari PMI, mungkin ada tips-tips yang bisa di juga diperhatikan oleh para pemudik. Baik, karena ini terkait dengan posko. Posko itu akan aktif mulai tanggal berapa ya Bapak, dan berakhir kapan itu? Kalau kami di tingkat, kami mengikuti dari program di koordinasi terpadu di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikomandani oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai H-7 sampai H+7. Jadwal kami mulai tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli tahun 2017, itu kami akan siaga posko selama 24 jam di lapangan, terbagi menjadi 3 shift di lapangan. Baik, terima kasih Pak Yaya. Mungkin kembali lagi kepada Pak Yuno, bahwasanya kita selama musim lebaran ini akan aktif memberikan pelayanan kedaruratan. Kira-kira di Pusdalop sendiri akan menyiagakan berapa personil di setiap harinya? Oke, untuk di Pusdalop sendiri, untuk pengelola informasi kita menyiagakan 5 personil, kemudian untuk responnya kita menyiagakan 6 personil, seperti itu Mbak. Oke, itu tiap seharinya seperti itu atau memang dipersiapkan untuk musim lebaran? Sebenarnya kita setiap hari menyiagakan, karena di Pusdalop sendiri kita tidak ada kata libur, karena nggak ada ya bencana, udah harus nunggu tanggal hitam atau tanggal merah. Jadi kita satu shift tadi itu untuk pengelola informasi 5 orang, untuk tim respon dan tim pengambil informasi di lapangan ada 6 orang sih itu, Pak. Oke, mungkin ada tips and tricks-nya juga dari Bapak Yuno bagi pemirsa yang menonton siaran pada kali ini terkait dengan liburan aman masa lebaran di Yogyakarta. Oke, untuk liburan aman di Jogja, yang pertama sebelum mau libur kondisikan dulu kesehatan kita. Kalau memang kurang meyakinkan, mending jangan berlibur, karena nanti akan merepotkan diri sendiri. Kemudian kalau sudah liburan, kondisikan semuanya, misalnya logistik untuk kendaraan juga, tempat, kemudian tujuan kita mau berlibur di mana ya harus sudah tahu. Kemudian saat di tempat-tempat wisata, kita ikuti aturan-aturan yang ada, yang sudah tertulis di sana. Juga di sana sudah ada juga peringatan-peringatan, misalnya tanah longsor atau tidak boleh berenang, terus tidak boleh selfie dekat tebing, misalnya seperti itu, Mbak. Itu tips. Baik, terima kasih untuk tipsnya dari Pak Yahya maupun dari Pak Yuno terkait dengan berlebaran aman di Yogyakarta. Kepada pemirsa khususnya di Yogyakarta maupun wisatawan yang memang saat musim lebaran sedang berlibur di Yogyakarta harus lebih waspada. Seperti yang kita tahu dari narasumber kita, banyak tempat-tempat wisata yang memiliki area rawan terhadap bencana. Untuk itu bisa mengikuti berbagai saran dari narasumber kita, bahwasanya ketika sebelum lebaran harap mengecek terkait dengan kondisi pribadi dan kendaraan, maupun juga saat sudah di tempat lokasi bisa melihat berbagai saran-saran untuk aman di area lokasi. Baiklah, begitu pemirsa, untuk acara terakhir ini kita tetap harus waspada. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Siap untuk siaga.